Adi. Adi. Aku kat atas ni. Adi. Ni je masalah dia orang. Sekolah, movie. Kalau main bola pun nak kecoh. Dah Adi. Kita kena gerak. Jom. Kalau aku tak nak. Jangan buat benda-benda bodoh macam ni Adi. Kalau kau kena tangkap macam mana? Kau tak faham ke? Ha? Kau faham tak kenapa aku jaga kau? Tak. Aku tak faham. Apa? Kau memang tunggu masa je nak tinggal aku kan? Diorang lagi tahu banyak pasal tempat ni. Ah, cukup lah. Dah. Aku minta maaf. Tapi aku yakin diorang lagi mampu nak tolong kau. Kenapa kau takut sangat, Maya? Kau takut aku mati? Aku takkan sakit. Aku tak sama macam orang lain. Kau tahu, aku boleh jaga diri aku sendiri. Dah berapa kali kita sikit lagi nak mati, Adi? Kita hidup lagi kan sekarang? Kita selamatkan sampai sini. Dan kau akan lagi selamat kalau kau ikut diorang. Bukan aku seorang je yang boleh jaga kau. Maya, aku bukan nak kau. Ha? Aku dah tahu dah pasal Iman. Aku... Adi. Cukup. Aku rasa baik kau berhenti bercakap. Aku pun pernah rasa benda tu, Maya. Kau tak faham, Adi. Semua orang yang aku sayang, semua dah tak ada. Sama ada diorang dah tinggalkan aku ataupun diorang dah mati. Semua. Semua kecuali kau, Maya. Jangan cuba nak yakinkan aku yang aku akan lebih selamat dengan orang lain. Sebab aku jadi takut gila bila fikir pasal tu. Betul. Kau bukan anak aku. Dan aku memang bukan mak kau. Aku dah buat keputusan dah. Bunyi pintu dibuka, kedengaran dari tingkap bawah. Maya menjengah keluar tingkap. Belakang aku. Jangan buat bunyi, jangan buat bunyi sikit pun. Jom. Bangun pun kau. Kalau kau nak sama tidur pun, boleh. Kau lapar tak? Nah. Jangan risau. Tu daging orang. Eh, tu daging lembu. Satu peliuk dengan daging orang. Tak, serius. Tu kari daging dalam tin lah. Kau ni memang setan. Aku setan.
Kalau aku setan, kau dengan kawan kau tu apa? Berapa banyak kawan aku kau orang dah bunuh? Kawan kau semua gila macam kau. Kita orang ada pilihan lain ke? Tengok. Kita orang pun tak ada pilihan lain. Kau bunuh orang untuk selamat. Aku pun sama. Aku kena jaga kawan-kawan aku. Tak kisahlah guna cara apa sekalipun. Pasnya giliran aku pula ke? Siapa cakap aku nak makan kau? Aku suka orang macam kau. Kuat. Boleh percaya. Aku boleh jaga kau, Adi. Macam aku jaga kawan-kawan aku. Kau nak jaga aku? Adi! 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 Dia dah. Dia dah mati. Adi! Adi! Aku ada Adi! So, macam mana? Berbaloi tak? Bukan senang. Tapi mana lagi kau nak dapat pemenangan macam ni? Kan? Adi, kita tak payah bersana kalau kau tak nak. Kau boleh ikut aku. Kita boleh pergi mana-mana je kau nak. Kita dah jauh-jauh gila kot. Macam-macam kita dah lalu. Takkan kita nak sisihkan semua ni? Macam ni. Kita pergi dulu jumpa diorang. Lepas semua dah settle, kita pergi ke mana je yang kita nak. Okay? Okay. Aku tunggu. Macam tak percaya. Dah 5 tahun wabak ni datang. Keluarga terpisah. Kucar-kacir. Macam nak kiamat. Sekelip mata semuanya hilang. Aku pun tak tahu macam mana kau lalu semua tu. Hilang semua yang kau ada. Tak apa, Adi. Semua dah okey. Kali ini mesti tak ada masalah. Boleh rasa.